Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan channel Mika Blora ya. Kali ini saya sedang berada di Tugu Pancasila, Kota Blora ya. Ini saya nanti ingin menyaksikan kirab budaya dalam rangka hari ulang tahun Kota Blora yang ke-273 ya. Ini suasananya sangat ramai sekali ya. Ini banyak juga parkir motor, juga ramai ya. Oke ya, untuk teman-teman saksikan videonya terus sampai selesai dan jangan lupa mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, komen, dan share agar kedepannya channel Mika Blora semakin berkembang dan saya juga semakin bersemangat dalam menghibur teman-teman semua ya. Oke ya, langsung saja ikuti saya terus, saksikan videonya sampai selesai ya. Thank you.
ini untuk rombongan yang selanjutnya atau rombongan yang ketiga dari BKD D01 ya teman-temannya. Ramai banget ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk rombongan yang ketiga D02 dari Bagas Bangpol ya. Siang hari ini masih memadati kawasan Tugu Pancasila di Kecamatan Pura. Perkenalkanlah kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blu. Yang pada kesempatan pada hari ini turut menyerbu Bangayu Bajil peringatan hari jadi Kabupaten Blora yang ke-273. Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora menghadirkan kesenian barong. Dari kesenian barong Sami Mulan Joyo dari Deluangan, Kelurahan Kawan. Juga turut hadir dalam kirab budaya ini Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora, Bapak Agus Puji Mulyono beserta Ibu. Dan diikuti juga oleh seluruh pejabat struktural maupun fungsional dan juga staf karyawan.
dan kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora adalah salah satu organisasi yang mengemban tugas mewujudkan salah satu visi empat blora, yaitu menciptakan thank you.